Hai, balik lagi di SMB channel Go Strike. Gue Dani, hari ini gue akan mereview dan membongkar reel Kamikaze Veyron apakah sesuai dengan spesifikasi pada kemasan yang tertera di sini. Nah, dari spesifikasi Kamikaze Veyron ini, dia memiliki gear ratio 5.2 dibanding 1 dengan maksimal drag 12 kg, berat 310 gram dan ball bearing 9+1. Dan dia juga mempunyai fitur-fitur lainnya seperti aluminium body, body cover and rotor, brass gear, aluminium spool, EVA handle knob, dan screw E handle atau juga sering kita sebut power handle. Dan juga memiliki aluminium spool dan aluminium handle. Dan pada bagian main shaft gear, reel Kamikaze Veyron ini berbahan stainless steel dan memiliki anti twist land roller sehingga tidak mudah kusut pada saat pemakaian. Ya, langsung aja kita buka Kamikaze Veyron ini, apa aja yang ada di dalam kemasan ini, kita buka. Pertama ada handle berbahan aluminium dan EVA knob, dan bagian utamanya reel dengan bahan aluminium padat, screw in handle pada bagian handle, dan juga ada kertas spesifikasi dari reel Kamikaze Veyron ini, kalian bisa baca sendiri. Langsung aja kita bongkar apakah reel Kamikaze Veyron ini sangat cocok untuk saltwater. Oke, kita mulai. Sekarang langsung kita bongkar.
sekarang udah kita bongkar semua. Sekarang kita lihat apakah sesuai dengan spesifikasi yang tertera atau tidak. Kita mulai dari ball bearing. Nah, yang tertera di sini 8 plus 1 bearing. Kita mulai hitung bearing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 1 pada bagian handle. Nah, makanya handle ini sangat smooth sekali karena di sini di bagian dalam ada bearing 1. Nah, secara bearing sesuai dengan yang tertera pada spesifikasi 9, 8 plus 1 bearing. Dan yang kedua, bahan gear. Gear pada main gear berbahan pada giginya berbahan zinc. Dan pada main shaftnya itu berbahan stainless steel. Pada main shaftnya gear ini berbahan stainless steel. Jadi sangat cocok untuk digunakan pada salt water. Pada dragnya, pada spesifikasi ini memiliki 12 kilo maksimal drag. Karena dia menggunakan 3 washer drag. Kita lihat, 3 washer drag digunakan pada kamikaze Veyron ini, sehingga bisa menahan beban sampai 12 kg. Untuk bell arm berbahan metal padat sehingga tidak mudah patah saat digunakan. Dan bell wire juga berbahan metal, tidak gampang bengkok. Untuk biasanya pada reel-reel biasa, main shaft ini atau bell spring shaft ini berbahan babet, tapi pada kamikaze Veyron ini dia berbahan besi, jadi tidak mudah patah saat menahan beban. Dan pada oscillation gear dia berbahan zinc, bukan babet, zinc. Jadi lebih tahan, lebih kuat. Dan oscillation slider juga berbahan zinc. Dan ada ball bearing sehingga lebih smooth pada saat digunakan. Paling itu aja keunggulan dari reel kamikaze Veyron ini dengan spesifikasi 9 bearing, 8 plus 1 bearing, dan yang menonjol itu pada drag 12 kg karena dia menggunakan 3 washer drag di sini berbahan karbon. Dan gear bahan stainless steel pada main shaft-nya sehingga sangat cocok untuk digunakan untuk salt water. Nah, kesimpulan dari reel kamikaze Veyron ini menurut gua benar-benar reel yang sangat cocok untuk salt water. Pertama, dia memiliki body aluminium padat, dan untuk spesifikasinya sama persis yang tertera pada kemasan, dari mulai ball bearing, gear, washer drag, dan kekuatan dragnya. Kenapa kekuatan dragnya sampai 12 kilo? Karena dia menggunakan 3 washer drag berbahan karbon. Biasanya beda dengan reel-reel yang sebanding di luar, biasanya memakai hanya kampas biasa. Nah, pada kamikaze Veyron ini menggunakan 3 washer drag ini, sehingga gue yakin bisa menahan 12 kilo, bahkan bisa lebih dari 12 kilo. Jadi reel ini menurut gue sangat kuat, sangat cocok untuk digunakan untuk salt water. Jadi rekomendasi banget untuk pemancing-pemancing salt water untuk menggunakan reel kamikaze Veyron ini. Gue bongkar, udah gue review juga, dan udah gue pasang lagi. Dan menurut gue ini real recommended banget untuk salt water. Jadi buat teman-teman, kalau ada kritik dan saran atau request untuk reel apa yang kita bongkar, silakan komen di bawah sini. Oke, gue Dani. Sekian, jangan lupa subscribe.
komen dan like di SMG channel Go Strike. Buat teman-teman, khususnya pengguna Real Kamikaze, jangan khawatir apabila ada kerusakan, kita di sini di SMG menyediakan part khusus Real Kamikaze. Tentunya apabila teman-teman mencari part Real Kamikaze ini, silakan hubungi customer service kita di bawah sini. Dan saya hubungi. Okay.